Ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Halo. Dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sampai dengan hari ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli, baik dari unsur biologi kimia forensik dan metalurgi balistik forensik, IT forensik dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338 junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Bukan. Jadi yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir Joshua. Ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang-benderang terkait kasus tersebut. Bahwa tim sus ini, selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Adi Widung, tim sus ini juga memiliki irsus. Irsus ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren Tiga. Ini masih berproses, ya Irsus ini. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman-pendalaman, dan juga ya, nanti hasilnya akan disampaikan kepada teman-teman media. Oleh karena saya mohon kepada teman media untuk bersabar, bahwa dua tim ini masih bekerja secara maraton, dan insya Allah, sekali lagi, dengan komitmen Bapak Kapolri, kasus ini akan diungkapkan dengan proses pembuktian secara ini. Sampai dengan saat ini untuk ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Kenapa, Pak? Dijadwalkan besok. Jam berapa, Pak? Jam 10. Kalau untuk ajudan ke desa sudah diperiksa semua? Sudah.